sekarang tim lagi ada di lokasi kawasan Situ Gede, Tasikmalaya. Tempatnya lokasi ini berada di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Dan tempat ini sudah lama sekali menjadi objek wisata, salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi ya, milik Kota Tasik ini. Sekarang kita akan mencoba mengeksplor kisah di balik makom karomah yang ada di pulau atau nusa di Situ Gede ini. Konon katanya di sini merupakan putra mahkota Kerajaan Sumedang Larang, dan bagaimana kisahnya kita nanti ngobrol-ngobrol sama sang juru kunci Bapak Herman ya. Yuk. Luas total Situ Gede itu berapa hektar? 47 hektar. Jadi ini luas Situ Gede ini 47 hektar seluruhnya. Di tengah ada sebuah pulau, di dalamnya itu ada 3 makam kalau tidak salah. Pertama ada makam Prabu Dilaya, kemudian ada istrinya, salah satu istrinya, dan ajudannya pengawal kalau seperti itu. Prabu Adilaya atau yang dikenal dengan Prabu Dilaya, menurut beberapa kisah, merupakan putra mahkota dari Kerajaan Sumedang Larang. Sepeninggal ayahnya, ia kemudian dinobatkan sebagai Raja Muda Sumedang. Bersama sang istri, yakni Raden Dewi Kondang Hapa, ia mengemban tugas sebagai raja dengan penuh bijaksana. Seperti layaknya seorang raja, ia dituntut untuk menguasai beragam ilmu pengetahuan, tak lantas membuatnya berpuas diri. Ia terus menimba ilmu dari guru satu ke guru lainnya, sampai pada akhirnya ia berguru ke Kerajaan Mataram. Kita sudah berada di depan makam Prabu Dilaya. Kita akan coba bertanya ke Pak Herman sebagai juru kunci di sini. Seperti apa kisah Prabu Dilaya ini? Di Mataram, sang Prabu dinikahkan dengan putri gurunya, yakni Dewi Cahya Karembong. Pemirsa, sekarang kita sudah sampai di lokasi makam sosok Eyang Prabu Dilaya, dan kita akan bincang-bincang bersama Bapak Herman sebagai juru kunci di makam ini. Bagaimana kisahnya? Yuk kita masuk. Pak, boleh sedikit diceritakan tentang kisah yang Prabu Dilaya ini, persisnya sejak tahun kapan itu berada di pulau ini, Pak? Ya, sebetulnya kalau masalah tahunnya, saya pun juga tidak tahu. Sudah ada di sini. Oh, gitu. Bahkan orang tua pun juga tidak tahu bahwa ini tahunnya berapa. Karena sudah ada di sini. Karena setelah itu ini kan tadinya alami. Oh, jadi bukan buatan atau
Jadi terjadi alami gitu Pak. Sudah dari dulu. Di zaman Eyang mungkin ya. Sosok Prabu Dila ini apa sih Pak, siapa gitu Pak? Oh, sosok Prabu Dilaya itu dikatakan yaitu putra mahkota dari kerajaan Sembilan Kerajaan. Ya, itu sebagai pribadi satu dan sananya. Dan beliau itu kenapa beliau itu meninggal atau wafat karena beliau itu kesalahpahaman oleh kedua istrinya ada kesalahpahaman dari sini sakaramo Sriwati itu beliau itu selama sebagai suami istri tidak pernah dipergauli tidak pernah diperlakukan dan bagaimana layaknya ya, istri ya. Karena beliau itu tidak tahu bahwa yang Prabu itu lagi menuntut ilmu gitu. Dari iman sedang menjalani itu ilmu kanuragan, kebatinan dan keagamaan gitu. Nah beliau itu ketemu di Tasik dan Prabu itu lagi tidur dan akhirnya dua istrinya kesana menemuinya. Beliau itu berencana untuk melakukan pembunuhan karena beliau itu sudah yang saling tidak merasa dipergauli. Nah akhirnya beliau itu memutuskan untuk membunuhnya di sana dibokong dari belakang pakai senjata tajam akhirnya dari belakang tembus ke dalam. Atas anjuran gurunya di Mataram, Prabu Dilaya pergi ke Tatar Sukapura guna memperdalam lagi ilmu, terutama ilmu agama Islam. Karena menurut gurunya, di Tatar Sukapura terdapat banyak kiai-kiai luhung.